Hari ini saya kedatangan teman-teman dari Quest Simpang 5 Hotel Semarang. Nah, ada Pak Doni, Mas Joko. Halo, Pak Doni, Mas Joko. Halo. Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah, sehat selalu. Nah, Pak, aku mau ngobrol-ngobrol soal bisnis hotel di Semarang. Iya. Sekarang ini banyak banget hotel-hotel bermunculan ya, Pak. Perkembangannya di Semarang sejauh ini gimana, Pak? Masih profitable atau seperti apa? Karena banyak bermunculan, cara jenengan menyiasati itu seperti apa? Oke, ya. Terima kasih, Mbak Heni. Mbak Heni, ya. Pertama saya sampaikan bahwa hotel itu kan ada di, kalau kita berbicara hotel, hampir semua sama. Cuma yang membedakan adalah bintang, ya. Hotel itu ada kamarnya, ada AC-nya, ada televisinya. Kenyamanan tamu itu tergantung dari pelayanannya sekarang kan gitu. Makanya kalau menyikapi hotel banyak berkembang di Semarang, profitable-nya ada di mana? Di kompetitif dari pelayanannya itu. Walaupun tempatnya tidak strategis, tetapi pelayanannya maksimal, tamu akan kembali lagi untuk berkunjung ke situ. Kalau terkait dengan profitable kota Semarang itu ya memang harus kolaborasi dengan pemerintah kota Semarang khususnya Dinas Pariwisata. Karena di situ mereka yang berkompeten akan membangun destinasi wisata yang menumbuh kembangkan tujuan wisata ke kota sehingga banyak minat para pelancong, para tamu yang dari luar kota untuk datang ke kota Semarang. Penasaran ingin melihat contohnya kota lama yang sudah direnovasi. Akhirnya viral, wah kepengen kesana seperti di luar negeri kan gitu. Karena kunjungan dari mereka lah banyak istilahnya demand atau ya demand yang datang di kota Semarang. Tamu-tamu yang datang di kota Semarang yang mau tidak mau akan menginap di hotel. Nah sedangkan hotel dibangun untuk melayani mereka itu. Itu khusus wisata ya, tetapi ada juga kunjungan-kunjungan kedinasan, kunjungan industri juga ada dalam hal bisnis, karena kota Semarang ini adalah kota bisnis, jadi bukan kota leisure atau kota wisata. Tapi akan dimunculkan destinasi wisata juga ada di sini. Itu sehingga profitable akan tetap bisa terjaga dengan keadaan berkembangnya destinasi wisata itu di kota Semarang. Artinya ya. Tadi jenengan bilang Quest Hotel Simpang 5 ini meskipun tempatnya nyelempet nggak di tengah pusat kota, tapi karena memberikan pelayanan, jadi kita optimis nih nanti pasti jangan, tamu akan kembali lagi gitu ya Pak. Jangan bilang nyelempet nggak enak. Jadi di jalan pelambitan. Bukan protokol ya, pelambitan. Kalau nyelempet nanti gang loh itu nanti. Ya artinya gini. Hotel Quest Simpang 5 Semarang itu terletak di Komplek Pecinan Jalan Pelampitan. Sudah berdiri 14 tahun yang lalu. Tetapi ikon itu orang sudah tahu bahwa Hotel Quest Hotel Simpang 5 Semarang itu berada di situ. Katanya. Makanya kadang orang kan bertanya, "Mas, di situ cukup enggak dengan adanya parkir bis berapa?" Tetapi mau enggak mau kita juga harus menyiapkan space itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita bisa menampung 8 bis. 8 bis masuk ke situ. Yang datang khususnya dari Jawa Timur, kan kita sering mengadakan juga acara-acara di Jawa Timur untuk narik tamu supaya datang ke kota Semarang. Artinya kalau kedatangan rombongan besar, ya. Bisnya sampai banyak. Jadi jangan khawatir. Nggak khawatir, kita karena bisa pasti nampung. Ada kita bisa cover, gitu, bisa, ya, itu, bisa cover. Betul. Kalau Quest sendiri, kekuatannya di mana Pak? Kepada pelayan, kepada pengunjung. Kekuatan yang diunggulkan apa? Oh ya Pak? Baik. Jadi Quest itu sebetulnya Quest itu di bawah naungan Archipelago, Chains Hotel Internasional. Kalau Chains Hotel itu kan banyak A, ada Hotel B, Hotel C. Contoh seperti hotel lokal dengan hotel Chains itu beda. Karena brand yang dibawa itu akan mengangkat image juga. Jadi kita satu grup dengan Aston, Aston Sentul, Aston Bogor, Aston Solo, ya, Aston Inn juga ya Pandanaran, Grand Aston misalnya. Mereka kan punya brand yang tinggi dan juga punya
kualitas yang bagus. Jadi dari situ harapan dari tamu, wah ini grupnya Aston pasti punya kualitas yang, maka kita harus punya standar yang oleh diatur oleh brand, oleh Archipelago sendiri, kita diatur oleh mereka untuk disamakan penampilannya, pelayanannya, sehingga kita setiap tahun ada audit dari grup tersebut ya, untuk memperbaiki kinerja kita. Jadi akan tetap konsisten. Nah, itu. Pak, kalau dari segi ekonominya ya, Pak. Sekarang ini after COVID ini ekonomi untuk bisnis hotel ini sudah menyamai sebelum COVID enggak, Pak? Ya. Seperti apa? Kita memang ada 2 tahun jeda yang tidak bisa mengangkat ya, tapi sekarang sudah mulai kembali normal ya setelah COVID, karena memang sentuhannya itu hotel kan sentuhan keramahan, harus bersentuhan langsung dengan orang. Tapi kalau pabrik misalnya produksi Pepsodent, tidak perlu ada orang, Pepsodentnya masuk. Kalau COVID kan karena bersentuhan dengan orang sehingga timbul penularan waktu itu, sehingga kita sangat sekali jatuh pertama kali kena COVID itu bisnis hotel yang pertama kali kena dampaknya. Ini sekarang sudah mulai membaik. Sejak 2022 Pak Wali menyenangkan PPKM dihilangkan, terus sudah mulai pembatasan, hanya pembatasan jumlah orang, sampai akhirnya sama sekali tidak dilarang, dan sekarang sudah kembali lagi. Baik. Pas momen COVID itu bertahannya gimana, Pak? Kita bertahan dengan ya, kalau masing-masing hotel kebetulan ya mempunyai strategi sendiri-sendiri, karena memang tamu tidak ada sehingga pendapatan tidak akan dapat, sedangkan karyawan itu dibayar oleh pendapatan dari tamu. Bayar oleh tamu itu, kalau tamu nggak ada berarti owner ya, holding owner itu yang akan backup. Tetapi kalau menomboki dulu ya, nombok dulu nanti akan diganti. Tapi kalau ada juga owner yang tidak bisa seperti itu kan juga, makanya masing-masing mereka mempunyai kapasitas yang berbeda. Kalau owner sudah menyenangkan untuk bisa membantu sebatas 1 tahun, tapi tahun berikutnya belum bisa. Nah, ini mensiasatinya adalah kita dengan memberikan cuti tanpa dibayar, misalnya seperti itu. Atau memberikan separuh gaji, itu juga bisa. Karena memang situasinya, memungkinkan seperti ya, itu, iya. Dan kita maklum hal itu. Atau kita, ya seperti tadi, cuti tidak dibayar, artinya kita cuti di rumah selama 3 bulan, 4 bulan. Tapi selama 4 bulan itu juga kita nggak pernah menerima gaji sama sekali. Sehingga di rumah kita berusaha untuk berwirausaha swasta kecil-kecilan. Karena memang itu terjadi, COVID itu emang menghantam semua lini. Iya, semua lini. Cuma perhitungan kita ya. Nah, Pak, kalau di Semarang sendiri, event-event yang digelar Pemkot sejauh ini seperti apa, Pak? Cukup berdampak signifikan terhadap pemasukan hotel? Iya. Kalau untuk Pemkot selalu menggandeng kita. Biasanya beliau memanggil dinas dulu, lalu menggandeng PHRI, ya. Terus mereka untuk bersosialisasi supaya kita juga ikut memasarkan. Misalnya ada Kota Lama, tamu-tamu kita disuguhin kota. Dulu kita dipinjemin slide, dipinjemin totem, dipinjemin itu untuk memasarkan Kota Lama. Hotel-hotel lain juga seperti itu kira-kira. Terus disuruh buka space untuk UMKM supaya tamu yang datang, oh ini ada UMKM di Kota Semarang, berarti di hotel lain juga ada, untuk memajukan UMKM-nya sendiri, juga untuk memasarkan khas keunikan di Kota Semarang itu. Kalau ini, Pak, beberapa event-event kadang-kadang ada yang dipecah, hanya di Semarang tapi juga di Solo. Juga ya, Pak. Itu mempengaruhi juga nggak, Pak? Ya, itu mempengaruhi ya. Karena itu, beberapa event ada yang dipecah kemudian ya di Semarang lagi, di Solo. Ya, memang waktu itu, kalau itu antar kota ya, mungkin antar kota untuk koordinasinya berkaitan dengan mungkin kayak Piala Dunia usia 20, kenapa di Solo enggak di kita dan sebagainya, atau event lain lah. Yang kira. Tapi sebetulnya masing-masing kota punya ikon untuk event. Kalau misalnya kita punya Warak Endok, waktu dugderan itu kita kebiarkan di situ ke wisata supaya orang asing juga, oh apa tuh itu Warak Endok gitu. Enggak cuma di Solo aja, enggak cuma di Jogja aja gitu loh. Jadi kita juga punya keunikan-keunikan sendiri. Kehasan. Iya,
misalnya Pasar Semawis, sehingga kami juga mendapat dampaknya hotel penuh karena dekat ya, gelar itu terus. Nah itu bisa dilestarikan terus, bahkan mungkin ditambahkan keunikan-keunikan yang ada di Pasar Semawis yang di Gang Baru, apa Gang Lombok ya, Gang Baru, komplek pecinan lah di situ, sehingga semuanya masuk di situ kan ada. Kalau di, kalau dulu saya pernah lihat di kota-kota pecinan di kota lain, itu dia memasang seperti itu pameran Sabtu Minggu gitu. Nah itu bisa dikembangkan, kota lama bisa dikembangkan. Kita punya Lawang Sewu yang sudah terkenal, itu bisa dikembangkan lagi. Mungkin ada ikon lain, Simpang Lima kan jadi ikonnya juga. Sekarang Kabupaten Batang juga sudah jadi sentra industri baru ya Pak? Ya. Itu betul. Ada dampak juga buat Semarang dong? Itu ada, ya sedikit kali. Memang mereka lebih cenderung dekat dengan Pekalongan, kota Pekalongan. Tetapi itu kota industri juga, membangun kawasan industri yang dimana investor-investor datang ke situ. Tapi kalau saya lihat tamu-tamu saya pernah menyapa tamu. Mereka adalah para teknisi supervisi yang supervisor teknisi yang mereka mengerjakan pabrik-pabrik factory yang ada di Batang. Karena jarak waktu tempuhnya cuma 1 jam melalui tol. Dan mereka cenderung ke Semarang karena mereka akan lebih banyak pilihan kuliner, pilihan hiburannya setelah bekerja. Mereka lebih banyak mencari yang seperti itu karena mereka orang-orang asing ya. Tentunya meskipun di Pekalongan pun jadi banyak bisnis hotel bermunculan baru, tapi banyak yang kemudian masih tetap milih Semarang. Milih Semarang, gitu. Tapi kan tamu tidak hanya dari luar negeri aja, dari ekspatriat aja, tetapi juga dari domestik Jakarta misalnya. Mereka kan lebih cenderung lebih dekat dengan tempat kunjungannya, makanya dia akan ke Pekalongan. Tapi kalau orang ekspatriat cenderungnya jauh sedikit nggak apa-apa, tapi kan dia akan melihat hiburannya, kulinernya juga lebih beragam di Semarang. Begitu kira-kira. Pak Doni, Pak, kalau kuas Simpang Lima Semarang itu yang membedakan dengan hotel-hotel lain apa, Pak? Keistimewaannya apa? Oke, terima kasih. Untuk kuas Hotel Simpang Lima itu posisionalnya ada di bintang 3 ya, di kota Semarang. Kami punya 155 kamar dengan 3 tipe. Satu ballroom kapasitas bisa sampai 400 kalau liter ya bisa, pernah dicoba sampai 600an sama. Terus kami punya outlet itu Cosmo Restaurant sama lobby bar yang nanti akan di sudah kita launching kemarin. Lalu kita punya meeting room kecil itu ada empat ya, sama Puri, Sapphire, Jet, Ruby, sama Topaz. Yang besar tadi namanya Diamond Ballroom. Nah, kamarnya kita punya 3 tipe. Yang paling bawah adalah tipe deluxe, yang paling banyak tentunya ya. Ada yang bed besar, ada yang bed 2 bed di dalam kamar. Istilahnya twin bed dan king size bed gitu. Kita punya 5 lantai, biasa seperti biasa. 2 lift sama 1 lift service untuk pelayanan tamu. Lalu kamar, tipe kamar di atasnya adalah family. Family luas. Itu satu luasnya 37-an ya, meter square. 38 meter square. Kita ada bed besar sama satu bed kecil. Untuk 3 orang. Untuk 3 orang, besar dulu sama 3 orang. Di dalamnya ada balkon untuk mainan anak-anak juga ya. Makanya kita sebut family. Dan interior di dalamnya itu seperti di dalam keluarga itu. Dalam rumah. Rumah. Feel like home. Ya. Jadi include breakfastnya juga untuk 3 orang juga. Biasanya kan 2 atau. Ya. Terus kita beri gimmick gift kaos kalau misalnya pas. Kita kebetulan ada promo, kita kasih. Minibar juga. Ada minibar juga. Free semuanya. Tapi kalau yang di atasnya lagi itu eksekutif. Itu ada, pasti ada treatmentnya itu bagi untuk VIP tamu. Luasannya juga sampai 42 meter square. Tapi dalam satu ruangan ada sofa dan tempat tidur, ada TV-nya besar, smart TV. Ada work table-nya juga, sangat saya. Ya, itu.
Itu kira-kira jadi tiga tipe itu yang menjadi andalan kita dengan 155 kamar itu. Family eksekutifnya ada 10, family-nya ada 14, dikurangi 24, 155, sisanya adalah kamar silang. Nantinya kalau tamu-tamu dari luar Semarang mau mampir, ya, sangat terbuka karena banyak, dan juga mau mengadakan event-event kayak mini konser gitu ya Pak ya? Iya, bisa. Kita kemarin kedatangan tamu juga, Katon Bagas Karang. Bukan telahnya ya? Katon. Katonnya. Single singer, dan tamu membludak gitu. Over kapasitas nggak Pak? Over kapasitas kita. Wah, sampai kewalahan juga. Terus kita ada keroncongan juga, kita keroncong, musik keroncong yang diminati. Kalau ada orang-orang asing, orang Belanda, senang di situ, kita undang keroncong. Terus kita mengikuti wedding expo keluar, tapi kita rencana mau ngadakan juga wedding expo di situ, di ballroom. Di ballroom? Ya, dengan kapasitas masih, berapa tadi? Kapasitas berapa tadi? Kapasitas 400. 400. Masih kita godok. Nanti Mas Jokowi ya. Pak, kalau okupansi selama ini gimana Pak? Tahun-tahun ini? Okupansi ya, alhamdulillah menurut Hotcom atau Corporation Kota Semarang, kami menjadi leading di sini. Wow. Bintang 3 ya Pak? Bintang 3, nomor 1 di Kota Semarang. Di Semarang, ya, dunia nomor 1, ya. Bintang 3. Kami, selamat loh Pak. Terima kasih, jadi kami ingin memproklamkan diri, tapi kan kita tidak bisa dipikir dari kita untuk kita. Saya coba untuk kompar dengan teman-teman hotel lain. Mereka juga mengatakan, Pak, tempatmu nomor 1. Setelah di studi bandingkan, di kompar, ternyata nomor 1. Nomor 1 dengan tingkat hunian sekitar 90%. Wow, terisi, penuh terisi. Penuh terisi, ya. Itu biasanya di weekend Pak, atau weekdays pun? Kebanyakan itu weekend, tapi kita weekdays, sales marketing kita mencari. Untuk yang isi adalah biasanya di instansi ya, instansi, korporasi atau kementerian korporasi. Tapi di weekend banyak destinasi, leisure, orang wisatawan. Makanya saya tadi bilang, 8 bis bisa masuk itu mereka pada wisata. Iya, setelah dari sini tujuannya mungkin ke Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang. Terus dilanjut ke Solo mungkin, terus akhirnya pulang lagi ke Jawa Timur gitu. Tapi salah satunya menginap di tempat kami. Seperti itu. Kira-kira. Saya tadi dengar katanya grand apa? Launching lobby baru. Betul. Apa Pak? Masih ya, itu mungkin bagian saya Pak ya. Oke, sebelum ke situ saya mau nambahin sedikit ya. Tadi yang disampaikan Pak Doni juga apa? Kita juga punya pool. Poolnya juga ada untuk orang dewasa sama anak-anak Pak. Jadi kelebihannya kita salah satunya itu juga. Jadi jangan khawatir yang mau liburan di tempat kita juga punya pool buat anak-anak. Itu sih yang poin plusnya juga. Balik lagi ke teori dia Pak. Kita kemarin bertepatan di anniversary kita yang di 14 tahun, di tanggal 9 Juli kemarin ya, kita habis grand opening yaitu Theory Cafe and Eatery. Seperti itu ya. Itu letaknya di lantai 1 kita, di lobby ya. Jadi dulunya lobby bar itu kita rubah konsep seperti itu. Jadi untuk menu juga kita sudah bedakan antara Cosmo Restoran yang sempat disampaikan Pak Doni tadi, kita sama Theory menunya beda. Dan di situ kita ada gelato juga, Mbak. Itu yang jadi namanya tarik juga kan. Hotel kita sebenarnya hotel family, Mbak, konsepnya ya. Banyak family juga di situ kalau Sabtu Minggu yang sampaikan Pak Doni tadi. Jadi banyak juga yang anak-anak yang beli di situ. Akhirnya ramai di situ juga ya. Ujung-ujungnya revenue yang sampaikan Pak Doni tadi. Oke, di situ sudah kita launching, menunya banyak ya. Ada 30 sampai 50 menu apa namanya food, beverage-nya juga 40-50 menu beverage seperti itu. Dan itu untuk foodnya sendiri itu ada western, ada Indonesian, juga ada Asian. Jadi jangan khawatir ya. Jadi kita konsepnya nggak saklek, harus western, harus Indonesian, bukan. Jadi kita dari tiga ini kita ada semua. Setiap hari ada tiga menu itu? Ya, jadi di menu ala carte kita itu ada tiga ini Mbak. Jadi nanti kalau misalkan suka menu Asian nih, boleh order menu Asian. Western boleh, order menu Western. Jadi jangan khawatir seperti itu. Biasanya kan kalau resto itu ada yang saklek konsep western aja kayak gitu. Kita enggak. Jadi kita tiga itu ada semua nanti seperti itu. Jadi untuk yang bawa anak-anak kecil jadi jangan khawatir juga. Kita ada itu. Selain itu di sampingnya
di Cosmo Resto itu kita ada untuk mainan anak-anak juga, Mbak. Ada playground juga buat anak-anak. Jadi habis beli gelato bisa main di situ juga bisa seperti itu. Konsep barunya tadi yang lobby itu apa ya, Mas konsepnya? Jadi kalau apa namanya dulu itu kan lobby bar namanya ya. Jadi lobby plus ada bar. Jadi di situ orang duduk ya udah buat nunggu tamu lah. Sekarang sudah kita luaskan, Mbak, ya, lebih luaskan, terus kita sekat antara lobby sama barnya itu tadi. Terus ya, terus seatingnya juga kita tambah pastinya di situ. Terus habis itu kita konsepnya eatery tadi yang saya sampaikan, menunya juga bisa makan. Biasanya kalau kafe itu kan cuma jual snack ya. Kita jualnya eatery. Makanya konsepnya kita eatery biar ada makanan berat di situ. Seperti itu, Mbak. Terus kita juga nih di Diorit kita baru ada nobar, Mbak. Ya, nobar untuk Euro. Kebetulan ini kan mau final ya. Mau final di hari Minggu tanggal 15 itu masuknya jam 2. Itu sangat meningkatkan revenue kita juga, Mbak, seperti itu. Dan jangan khawatir ya, nobar di Quest itu kita ada lisensinya. Ya, seperti itu. Ya, diurus ya, Pak, lisensinya ya. Resmi, Mbak, seperti itu. Biasanya kan, wah, ada lisensinya nggak tuh? Nanti kumpul atau gimana loh, kita ada lisensinya kok. Ya, seperti itu. Oke, itu, Mbak, mungkin terus mau nambahin juga tadi Pak Doni yang sampaikan poin plusnya di kita apa? Kita dekat dengan Indomaret, Mbak. Kita di hotelnya kita itu juga ada ATM. Jadi nanti kalau misalkan kehabisan uang nih, jangan khawatir ya kalau mau ngambil cash. Di ATM di tempatnya kita juga ada. Itu tadi yang sampaikan dekat dengan Semawis, Kota Lama juga dekat, stasiun juga dekat, itu sih bandara juga dekat, mall juga dekat. Kita juga bisa melayani pick up sama drop ya, Pak, ya. Untuk itu ya. Jadi jangan khawatir nanti misalkan mau di tempat kita butuh pick up atau drop nanti bisa seperti itu, Mbak. Itu ya untuk itu. Sebenarnya konsep yang tadi menarik ya, yang apa dulunya cuma bar nunggu, nah sekarang ada eatery. Jadi orang nunggu mau enggak mau ya, pesen kan, jadi revenue. Betul. Kita juga ada promo nih, Pak, mau saya sampaikan juga untuk grand opening-nya kita. Kita ada promo diskon 20% ya untuk makanan dan minuman. Kecuali bir ya, Mbak, ya. Kecuali alkohol, seperti itu. Untuk pastry-nya kita ada diskon juga di atas jam 5 sore, Mbak, sampai jam 10. Itu diskon 20% juga untuk al pastry. Jadi siapa nih, barangkali teman-teman juga ada yang apa mau nyobain diskon, mau promo diskon nih, bisa nanti langsung ke Quest saja. Lepatnya di Diorit tadi. Happy hour. Iya, Pak. Seperti itu. Sweet treat yang untuk pastry-nya, terus yang untuk apa namanya? Special diskon grand opening itu tadi 20% tuh. Nah, kalau ini apa? Ini okay. Bisa di masuk ke sini. Di anu. Iya. Pesan di sana. Bisa, Mbak. Jadi kita ini yang kebetulan yang kita bawa kemasan kecilnya. Juga kita ada kemasan besar, Mbak. Ini namanya anggur Jawa, salah satu signature menunya kita untuk beverage. Jadi ini terbuat dari anggur, rempah-rempah, sama ini kita langsung kita tembak dengan soda, Mbak, seperti itu. Jadi ini non alkohol, jadi aman. Anggur tapi nggak bikin mabuk. Iya. Ini harganya aman, cukup murah meriah, 29.000. Jadi kita ada kemasan besar yang kita kemas seperti wine, itu harganya 60.000. Selain ini kita juga, tapi lupa tadi kita nggak kita bawa, ada kopi Malika, kopi kecap, seperti itu. Mungkin itu pernah viral di tahun 2019-an, jadi saya mau bawa naik lagi dulu, Mbak. Dan taste-nya juga enak, kurang lebih kayak kopi gula aren, tapi di situ lebih ada creamy-nya, seperti itu. Ini benar-benar resepnya signature bikin sendiri ya, betul, Mas? Betul, betul, ya? Betul. Makanya itu kita sebut signature-nya kita. Itu sih. Kalau mau nyobain juga free, ada juga waktu-waktu breakfast, berarti harus menginap di tempat kita. Dan nanti kita ada pass run, Mbak. Jadi kita puterin, kita cobain tester satu-satu, dan nanti di situ juga salah satu caranya kita buat menarik tamu biar beli minuman ini. Jadi kita puter sewaktu breakfast, cobain, tamu kalau misalkan bilang enak, kalian kita upselling, gitu. Seperti itu sih. Pak Doni tadi juga nyinggung soal apa, ada promo Wedding Expo, gimana, Mas? Oke, ya. Ini apa yang ditawarkan? Iya, jadi kita untuk wedding sendiri paketannya kita sebenarnya banyak ya. Yang sering dipakai di tempat kita yaitu yang 42 juta tadi. 42 juta tadi untuk 200 orang, berarti untuk 100 undangan ya. Karena kalau undangan kan biasanya bawa pasangan. Jadi kalau belum punya pasangan segera punya pasangan. Itu ya, Mbak. Jadi di situ sudah termasuk untuk makan, terus dapat dekor sama dapat untuk fotografer juga, seperti itu. Itu sih untuk lebih lengkapnya nanti bisa kontak di Instagramnya kita ya, nanti bisa di, nanti sama admin pasti bakal di
bales yang direspon untuk paket-paketnya. Ada banyak paket sekali Mbak itu. Terus untuk wedding expo sendiri yang sekarang jalan di Java Mall ini, kita ada apa cashback 5 juta rupiah Mbak. Jadi lumayan sih sebenarnya lumayan. Kayak gitu. Mm-hmm. Terus Pak Doni tadi kan nyinggung juga next-nya kita mau ngadain wedding expo, tapi mm-hmm. ini baru kita godok ya, kita matangkan mm-hmm. sih Mbak. Jadi di tempat kita. Wedding expo-nya di tempat kita. Wedding expo-nya di hotel sendiri. Seperti itu baru kita godok Mbak. Seperti itu. Mas, kalau yang paket wedding expo itu juga termasuk soal menunya nanti ditentukan sama hotel atau bisa request? Enggak, jadi bisa request. Jadi tamu juga bisa milih. Jadi itu sudah termasuk test food juga, Mbak, buat 4-5 orang seperti itu ya. Jadi sudah termasuk untuk test food. Nanti ketika sudah DP, nanti kita sudah cocok semua tuh, baru kayak nanti kita kasih test food seperti itu. Nanti misalkan menunya kurang gini, nah itu nanti bisa kita benahi seperti itu sih. 42 juta cashback 5 juta untuk lumayan satu orang ya, lumayan ya. Tapi itu hanya untuk di wedding expo sih, Mbak, ya, untuk cashback-nya ya. Seperti itu, langsung DP lah. Selain itu kita juga dapat voucher menginap di bintang 4, Mbak. Itu tanpa untuk pengantinnya. Ya, tanpa diundi. Ketika closing atau langsung deal di wedding expo itu tadi. Seperti itu sih. Kalau di luar wedding expo juga dapat? Enggak. Nanti dapatnya cuma menginap di tempatnya kita, Mbak. Jadi sudah termasuk untuk kamar pengantin sih, seperti itu. Buat honeymoon ya. Seperti itu. Seperti itu, Bapak dan Mbak. Bisa jadi preferensi untuk kalau mau menikah. Jadi kenapa sih di Kuwait itu ramai wedding? Sebenarnya gini, Mbak, ballroom-nya kita yang disebut Pak Doni tadi, Diamond Ballroom, itu memiliki lampu yang seolah-olah seperti diamond, Mbak. Jadi itu dengan simpel dekorasi pun di situ sudah kelihatan mewah seperti itu. Itu poin plusnya kita. Jadi ketika buat wedding dengan simpel dekorasi sudah mewah ballroom-nya kita karena sudah tersupport dengan ballroom-nya kita itu. Jadi tadi kalau dipoto-foto itu nanti hasil fotonya Instagramable banget. Betul. Itu sih salah satunya alasan kenapa di hotel kita sering dibuat wedding sama teman-teman. Tahun-tahun sebelumnya juga kalau semacam wedding expo gitu lumayan mendongkrak, Mas. Lumayan, sangat lumayan. Jadi makanya kenapa kita masih konsisten ikut ya, karena ada pick up-nya di situ sih, Mbak, seperti itu. Baik itu. Terus untuk parkiran juga biasanya kalau wedding itu kan ya worry sama parkirannya ya. Sama parkiran. Seperti itu. Nah, tadi Pak Doni sudah menyampaikan juga kalau bis kan kita bisa 8, kalau mobil kita bisa up 100, Mbak. Jadi misalkan parkiran kita penuh, nanti kita masih ada kantong parkir di samping hotel seperti itu. Jadi masih bisa backup untuk parkiran dari rekan-rekan. Dan free valet, Mbak. Misalkan rekan-rekan atau teman-teman di sana mau ngadain wedding, worry jangan worry. Itu nanti kita bisa bantu untuk free valet juga. Jadi enggak usah khawatir, nanti tinggal turun menyampaikan mau valet bisa seperti itu. Kalau kebiasaan weddingnya orang Semarang itu mereka kadang-kadang minta request tertentu, nggak sih? Oke, yang di tempat kita yang sering dibuat itu Ciatuk, Mbak, karena di sekitaran hotel kita itu kan kebetulan banyak dekat dengan Semawis tadi ya, banyak Chinese dan lain-lain. Di tempat kita sering dipakai untuk Ciatuk tadi atau Chinese set menu, lebih kayak kalau kita bahasanya piring terbang kayak gitu, itu yang sering dipakai dari teman-teman. Itu sih, Mbak, untuk request-nya yang sering dipakai. Yang sering. Dan itu sudah tersupport dengan diamond ballroom kita tadi yang nuansanya gold, merah dan lain-lain itu tadi. Seperti itu yang sering dipakai. Pada ini mau nambah? Ya kira-kira seperti itulah. Ya. Jadi dari Quest Hotel Simpang Lima, terima kasih juga kita sudah bisa memberikan yang terbaik khususnya untuk tamu-tamu, untuk kota Semarang, dengan di bawah naungan Archipelago kita berusaha untuk tetap konsisten dalam pelayanan. Kapan-kapan kalau ada waktu bisa ke sana. Siap, Pak. Melihat langsung. Siap. Nanti rekan-rekan kalau mau, rekan-rekan kalau mau. Nah, makanya kalau mau tanya-tanya boleh langsung di add Instagramnya kita ya, di Quest Hotel Simpang 5 Semarang Instagramnya kita. Itu aja, nanti langsung di DM adminnya, fast respon 24 jam. Oke, siap. Oke. Ya. Begitu. Mbak Ani, terima kasih. Pak Doni, Mas Joko, terima kasih. Obrolannya menarik banget, saya jadi tahu bisnis hotel sekarang seperti apa ya. Terima kasih. Sukses selalu untuk Pak Doni, Mas Joko, sukses untuk wedding expo-nya, untuk
lobby bar-nya diorit ya mas? Mau nambah sedikit mbak? Iya mau. Ya. Jadi untuk lobby bar kita itu yang diorit Cafe Nintri itu bukan cuma untuk tamu yang menginap mbak. Jadi semuanya bisa, bisa di tempat kita. Jadi nggak usah menginap pun mau makan di situ bisa. Jadi kalau mau yang weekendan, bingung mau makan di mana nih ya teman-teman, langsung saja ke Quest, nanti langsung di lantai 1. Di situ ada diorit, bisa nyobain di situ nanti mbak. Itu. Jadi terbuka untuk umum seperti itu. Open dari jam 11 sampai nanti jam 11 malam. Seperti itu sih mbak. Itu saja mungkin. Ya. Terima kasih Pak Doni, Mas Joko. Terima kasih. Terima kasih. Selalu, Pak. Terima kasih Mbak. Terima kasih.